Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, pulang kerja hari Jumat itu lebih kasih ya teman-teman. Nah, kali ini koki aku mau masak pecel lele. Ini sambelnya sambel terasi mentah. Nah, ini kenapanya. Nah, dan ini adalah lelenya sudah penggorengan yang kedua. Ini yang pertama sudah matang. Yes. Yes. Ini. Aduh. Meledos, guys. Aduh, aduh, panas. Jadi ini meledos itu karena ya ada seruan bagian dari lele yang mulai matang ya. Aduh. Panas, guys. Meledos, guys. Nah, ini sudah hampir selesai. Kita balik lelenya. Lelenya kurang. Itu kadang kalau apinya terlalu gede, kadang yang belum lecet deh. Cok. Aduh, lecet sana guys. Kurang aja. Sakit tau guys. Dan apa sambelnya? Nah, ini kita kupas timun satu saja ya sampai bersih, kemudian nanti kita cuci. Ini tadi. Oke, sudah disusui, guys. Kita iris-iris. Nah, ya, satu aja. Ini adalah timun Barbie, bukan unyil, Barbie. Nah, ini sudah dimasukkan. Mesti dianggap nih. Jangan terlalu kering-kering, nanti teriak-teriak. Kan juga pahit tuh. Awas, ngejos lagi kok di dokter jagok. Wes nih. Ngaruh ente kok. Itu memang minyak gorengnya yang warnanya itu. Satu di penyet di situ. Yang ini aja. Kamu makan dulu deh, sini makan. Satu langsung di penyet. Nah, diambil lagi. Uluh-uluhnya balik lagi ke satu. Apa itu sing panas ya? Oke. Okay. Ini kok gede-gede ini. Kurang kilo ini, 1 kilo. 2. Hup, hup. Jangan menunggu kemedul, guys. Langsung taruh atasnya. Mantap jiwa, guys. Oke, sudah jadi, kita sajikan. Kita santap. Oke, kita imbuh. Ambil nasi sedikit aja, seberapa coba. Hup. Jadi makan enggak banyak-banyak, guys. Ya, biarkan agak sedikit dingin dulu. Oke, teman-teman, ini oseng-oseng jantung pisang. Tuntut tempe. Oke, saya makan dulu. Berdoa dulu sebelum makan. Sudah makan juga berdoa lagi dan bersyukur atas rezeki Gusti Allah hari ini bisa makan lele ya. Semoga kamu tetap bisa menikmati hidup yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aromanya, guys, timunnya sih fresh.